Warga Dusun Kasihan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, memblokir jalan desa dengan menanam pohon pisang. Selain memblokir jalan, warga juga menghadang sejumlah truk pengangkut galian sirtu yang diduga tidak berizin yang berlokasi di sekitar wilayah dusun setempat. Aksi ini dilakukan karena jalan desa rusak dan jalan yang beraspal kini tertutup oleh lumpur yang mengakibatkan banyak pengguna jalan terjatuh. Selain mengakibatkan jalan berlumpur, jika musim kemarau jalan berdebu, mengakibatkan banyak warga terserang ISPA. Menurut warga, aksi penambangan di lokasi ini telah berjalan sekitar 10 tahun terakhir. Dalam sehari, truk yang keluar masuk di dua lokasi penambangan ini mencapai 200 truk. Meski telah berulang kali melaporkan keluhan warga ke perangkat dan penambang, namun keluhan warga tidak pernah diperhatikan, sehingga warga memblokir jalan. Baru saja karena galian ini, lalu lalang truk-truk atau kendaraan yang muati material ini. Masyarakat sendiri kan sudah ngerti, merasa dirugikan. Ini kan bukan anu Pak, ini tanah-tanah gendom Pak. Warga berharap pemerintah setempat segera menertibkan galian tersebut agar tidak merugikan warga sekitar dan merusak alam.